Hai kamu, bus stop bisa melampau ni. Tak ada tu, saya tadi baru lepas tengok cerita Rambo. Saya pun, ini macam Rambo saya tu, bawa macam-macam tu saya bawa. Bukan ni je, malas tunjuk je. Kita okay, dah buang. Mantap bos. Jom kita start balik tu. Pastikan Perak menang tu. Tok rasa biar kamu balik je dulu. Jangan risau. Benda ni Tok boleh buat. Jangan risau. Perak pasti menang malam ni. Okey, kamu balik dulu. Kerja benar tau. Saya balik dulu. Boleh tak Tok? Sebab saya memang ada banyak hal ni. Memang Adima ajak saya tengok bola dekat Padang Pusat. Saya nak pergi lah Tok. Tengok ramah-ramah sana. Tak apa Tok. Tok buat kerja. Pastikan malam ni Perak menang. Okay, Tok lah. Tapi Tok kalau tahun depan, kalau tahun depan Perak dapat pergi sekali lagi, saya malah datang rumah Tok. Tapi Tok tolong Tok bagi Perak menang, boleh Tok? Jangan risau, itu semua kerja Tok. Tahu lah Tok buat lah. Tok akan pastikan Perak menang tiap-tiap tahun. Tok memang kerja Tok macam tu Tok ni, tapi kena bagi pengeras tu. Tok tak ada masalah. Semua benda Tok boleh buat. Bukan nak bangga kan. Jadi jangan risau, Perak pasti menang. Okay. Okay, Tok pergi dulu lah. Tok! Weh, mana Tok? Hai Tok, tinggal kawak lah sorang tak apa? Tok, tak tahulah Tok kat mana. Awak berasur dulu Tok. Awak ada function sikit buat Tok. Berasur dulu Tok. Okay, salam kat bini Tok Tok. Assalamualaikum. Kalau anda melihat kepada kesebelahan Perak, kerana mereka berjaya memastikan Firdaus Sayuri telah memainkan peranan yang besar untuk malam ini. Benar Rastan, memang An adalah yang terbaik yang ada dalam. Anda akan melihat Renan Alwes, Tol Hisham akan memainkan peranan di posisi itu. Bagi saya, saya melihat more than a centre back. Ya, memang di situ, tetapi ketiadaan Renan Alwes. Perlawanan akhir Piala FA edisi ke-30. Sepak bola dilakukan oleh Kedah. Menjadi mencetus satu percubaan yang dilakukan. Ya, dan sekali lagi dari Sid Azrul, kali ini rendah dan disempatkan oleh Ifwan. Renegan dapat mengawal dengan baik. Brandon mencuba dan Kareka mencari ruang.
ke sebelah kanan untuk berikan kepada Nazirul. Mereka ada di situ, tapi ternyata lemah. Akan percuma untuk pasukan Perak. Berazar kepada Kareka. Dia di situ, kita lihat jumlahnya gawat. Farhan, pijak dari Farhan, ruang untuk Farhan. Hafiz Rakim, tepat yang baik. Mana Perak boleh kalah ya? Tok cakap tu tok boleh buat. Hui. Hari ni saya kena jumpa tok jugalah. Macam mana tok boleh buat Perak adik kalah ni? Aduh tok ni. Pening. Assalamualaikum tu. Assalamualaikum tu. Assalamualaikum tu. Oh, assalamualaikum. Tu, oh tu. Waalaikumsalam. Ha, kamu apa halnya? Saya nak jumpa tu lah ni. Ada hal sikit. Oh. Senyap sikit. Senyap sikit. Nak diam kenapa tu? Anak tok tidur, jangan kacau. Oh anak tok. Eh, bukannya hantu kes besar tu, bukannya hari tu bangla bawa lari bini tu. Eh, hari tu memang jadi kes besar hari tu. Bangla tu ambil bini tu. Tu pengang tu ambil bini ni balik. Ha, yang main-main dengan tu. Oh, tu tu rempat balik bini dia. Masam ke? Okey-okey tu. Tu malam ni ada malam pesta muda-mudi saja je. Nak try kan? Masuklah.